Nah, kita udah sampai di Gerbang Batu Kuda ya. Sini ada warung-warung. Sini ada parkiran. Parkiran motor sampai ke bawah. Nih masuk nih itu. Untuk tiketing tadi di awal 15.000 untuk bukan camping. Nanti kita akan lanjut ke sana, naik ke atas. Kalau yang lurus ke sana ke Batu Kuda, kita mau naik ke atas. Naik ke atas baru naik lagi ke atas. Situs Batu Kuda. Kalau kita lanjut terus ke sana ke Batu Kuda yang ada tandanya. Sini camping ground semua. Kita mau naik dari sini. Lewat sini juga bisa. Yang penting kita ke atas sana. Di awal pendakian kita melewati camping ground dulu. Camping groundnya ada dari sini sampai ke sana, sampai ke sana. Di balik bukit sana juga bisa. Kalau mau ke Batu Kuda dari sini juga ternyata bisa sekarang. Lewat jalur atas. Untuk sinyal biasanya di sini ada, dataran sini. Kalau di bawah tadi nggak ada. Sinyal saya sampai di atas itu yang ada kayak panggung, nanti ada warna biru. Kalau kelihatan itu sampai situ biasanya masih ada sinyal. Yuk kita lanjut aja dulu. Di awal elevasinya lumayan langsung. Cobain, Pin. Paling mau sendiri sampai
ke sana juga bisa untuk ngecamp ya. Di sebelah sini ya. Di sini, di sini. Tempat apa begini? Kita lanjut naik ke atas. Untuk jalurnya cukup jelas ya. Kan kalau sekarang udah mulai banyak tanda-tanda. Ini. Untuk tempat ngecamp, nyempil-nyempil bisa 1-2. Oke, sekarang nggak terlalu curam lagi ya. Dan mulai rimbun. Tanamannya mulai rapat. Ya, mulai nanjak lagi. Oh, ini istirahat. Kayaknya bisa motong di sini. Lumayan ya, melewatin yang terjal itu. Tapi ini kita masih nanjak. Nah, ini kita sampai di tempat bambu pertama. Hutan bambu lah ya. Kita, ada orang kayaknya yang turun. Oke, di skip dulu aja karena tanjakannya masih lumayan kayak gini. Ya, nggak jauh dari tempat tadi yang bambu, mungkin sekitar 5-10 menit ya. Udah lumayan agak datar, tapi kalau mau camp kayaknya kurang ya, miring situ. Sini batu-batu, situ agak bagus tapi miring. Depan sih masih ada harusnya. Nah, kita dapat bonus lagi. Sini cukup enak nih kalau mau camp 1 mungkin ya. Itu 2 mungkin kalau yang kecil. 1 sih kayaknya. Di depan kayaknya ada yang ngecam. Ya, ini ada yang ngecam nih. Mungkin turun apa naik? Mungkin kemalaman. Turunnya kemalaman atau perginya datangnya kemalaman. Sini bisa ngecamp nih. Bisa 2 atau 3. Cuma ada pohon tumbang. Sini juga bisa. Lumayan banyak sini. Mas. Kalau batu kuda tadi di bawah ya. Tadi kita belok ke bawah. Kita naik terus. Ini masih dapat bonus nih. Wow. Tadi kita dari bawah situ ya. Ini kalau lagi basah atau musim hujan. Wah, ini licin sekali ini. Licin banget.
Jadi pilihannya merapat ke pinggir-pinggir yang ada pohon ini biar bisa pegang batang kayu. Ini jalur air ini. Kalau hujan cukup gede ini juga jadi jalur air. Licin banget ini kalau habis hujan. Jadi kalau habis hujan ini pikir dua kali deh kalau mau naik ke sini. Ini yang di atas sudah lebih bagus lagi deh. Dikit lagi yuk. Masih ternyata. Aduh, licin. Nah ini lumayan jauh, masih kayaknya tanjakannya. Kita skip dulu ya. Nah setelah melewati batu itu ya cukup besar lah ya, kita bakal ketemu lagi hutan bambu. Bambu yang kedua. Nggak salah sih udah nggak ada lagi hutan bambu setelah ini. Nah di sini nemu tempat yang cukup datar juga ya. Di sini, situ lagi. Tapi jangan diriin tenda di jalur ya. Di atas juga tuh kayaknya masih ada buat diriin tenda. Paling satu lah yang kecil. Tapi kalau bisa sih ya, jangan diriin tenda di area hutan bambu ya. Banyak potensi hewan-hewannya cukup besar. Ya kalau nggak ada pilihan lagi sih, apa boleh buat ya, tapi hati-hati. Kita nemu batu, duduk dulu, istirahat. Ada ya, kita lanjut. Tadi kita dari bawah sana lumayan tanjaknya, dan sekarang kita mau anjak ya. Coba lihat. Nah ini kita sampai di batu lawang. Batu lawang itu kalau nggak salah lawang itu gerbang. Jadi kurang lebih mungkin artinya gerbang batu ya. Ada yang lagi turun juga. Sendiri ya? Sendiri. Sendiri ya? Sama teman berdua. Oh. Ramai di atas? Ramai. Baru pada naik tadi. Oh. Ya.
kelihatan di sebelah. Batu bawangnya. Nanti turun lagi. Warlock jadi udah. Turunnya lari-lari tuh. Udah biasa mereka. Oke, kita lanjut aja. Dilarang buang sampah di sini. Wah, susah juga tuh buang sampah di sini. Kita lanjut. Ada jalan. Kita lihat area camp kah? Kayaknya cuma spot foto-foto. Oh iya. Di atas salah satu batu yang tadi apa bukan? Kayaknya bukan, beda lagi. Serem. Ini tadi kita dari bawah situ. Kita turun lagi ke sana. Masih naik ke atas. Ya, anak-anak baru turun. Ini kita lanjut aja. Jadi di daerah yang banyak batu-batu ini tuh sebenarnya banyak yang apa ya, yang ngasih apa, sajen mungkin ya. Jadi kalau di sudut-sudut kalau bisa nemuin kayak itu tuh, itu ada rokok situ. Tempat yang tadi juga kalau mau explore lebih di sudut-sudut batu suka ada aja yang apa ya, berdoa mungkin ya. Ini juga batu besar nih.
Kita lanjut dulu aja. Ini kan lorong. Kita lanjut aja. Kayaknya jalan tol yang baru itu ya. Oke, so kita masih di atas. Kita lanjut dulu aja. Skip dulu ya. Ada yang turun, terjal banget. Jadi ke sana. Di depan sana ada. Lagi turun, kita tunggu. Tunggu itu kita duluan aja lah. Nah, di sini juga kita bisa camp. Yang agak datar paling satu tenda. Selepas yang tadi jalannya relatif datar ya. Dan sekarang nyampe di pos 2. Kita ada pos 2. Pos 2 Batu Tumpeng. Pos 1 ini tadi kelewat kayaknya. Itu yang tadi, yang batu tadi ya. Ini luas nih. Bisa buat berapa tenda nih? 3, 4. Sini bisa lagi masuk nih 2. Sini bisa masuk satu di sini, satu di belakang, luas. Oke, kita lanjut aja. Ini relatif datar ya. Wah, ini turunan. Wah, ini udah mulai banyak lagi nih, banyak sampai sana.
jempol. Ini pasang. Sekarang nggak terlalu terjauh lagi. Nggak terlalu terjauh, tapi masih nanjak. Sini juga bisa sih. Sukses itu. Batu soalnya. Ini ada dua. Lewat sana. Langsung dikasih tali. Ini ada tali juga. Lanjut dulu. Ada dua jalur juga ya, ke sana sama sini. Ini terjal, tapi langsung nyampe di atas itu datar. Kalau ini bertahap ya, nanjak dikit-dikit. Di sini aja kayaknya lebih enak. Ini lagi turun. Lumayan datar. Wah, udah pos 3 tuh. Sampai di pos 3. Pos 3 Batu Keraton. Ini bisa buat ngecamp. 1, 2 mungkin ya. Karena di situ ada batu. Kecil-kecil mungkin 3. Kita istirahat dulu sini deh. Ini ada tanda juga nih. Batu kuda ke bawah, puncak ke atas. Kita break dulu. Udah mulai banyak terdengar suara. Kayaknya udah deket. Banyak pohon mati, pohon tumbang. Ya, kayaknya udah sampai puncak nih. Jadi dari pos 3 nggak gitu jauh ya. Khasnya kalau udah deket puncak, kabut ya. Kabut. Kabut. Nah, kita udah sampai di puncak. Itu ada tubuh baru. Dari Kostrad. Ini logo apa, perang puncaknya dari dulu sama ini. Ada perang baru juga tuh dari Potar. Sama di sana juga ada perang 2. Oke, kita mau lanjut atau istirahat dulu ya.
lanjut ke puncak aja deh. Ini puncak nih. Yang selalu sana puncak timur. Kayaknya sih masih cerah ya. Masih cerah, cuman memang berkabut aja. Udah tebal banget kabut. Ya, ini yang baru nih. Baru. Yonzipur. 9 para kostrat bumi campurit 1 Maret itu ada pelang pelang dan dari pelang yang kuning ini sih dulu masih jelas ya, ini makam. Cuman udah temboknya udah nggak terawat. Ini dulu temboknya jelas banget, ini makam. Lalu di ujung sana sih ada lagi, masuk ke dalam sana ada lagi makam, biasanya yang petilasan. Dari sana muncul ke sini, ini makam. Kalau mau ke puncak Bayangan di sana, jadi dari sini keluar tadi kita kanan cek Bayangan. Yuk lanjut aja. Ini relatif turun dulu ya, kita turun nanti naik sedikit. Waduh gerimis, udah mulai gerimis, walaupun terang tapi udah mulai gerimis. Hujan, karena hujan kita balik lagi aja ya. Balik lagi deh, hujan. Belum waktunya mungkin. Kita balik lagi aja. Kita istirahat. Begitu kita naik, hujannya berhenti. Kalau kita turun lagi, hujan lagi enggak? Enggak ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Ini jalurnya lupa ingat, tapi harusnya sih sama. Tadi ada jalur dari sana juga, di belakang ketemu sih harusnya. Nah, itu ada pelang. Nah, kalau yang tadi kayaknya dari situ. Tadi kayaknya dari situ. Turun ke bawah, ketemu nanti. Ada dua jalur juga nih, sini sama sini. Di sini kita ada pelang. Nah ini tadi kita ke sini. Puncak Bayangan, kalau ke sana arah langsung ke Baru Berem kalau nggak salah. Dari sini bisa, nanti dari sana juga dari arah tepat di sebelum puncak Bayangannya ya, bisa turun ke bawah ke Baru Berem. Ini relatif turun terus nih. Ini kalau hujan atau habis hujan atau mungkin pagi-pagi masih basah, trek ini tuh cukup berat ya, karena licin. Terus ekstra hati-hati. Ini kita skip aja ya, licin. Ya, turunannya tadi lumayan terjal ya. Gak berhenti-berhenti sama licin lumayan. Ini udah agak landai nyampe sini. Landai ini udah deket ya. Itu yang di balik kawut itu udah puncak timur ya, puncak Bayangan timur. Itu ada yang lagi nge-camp. Misalnya yang dari Baru Berem nge-campnya di daerah sini biar dekat ke puncak timur. Puncak timur itu tempat yang view-nya paling luas ya, bisa lihat sunset, sunrise juga ya.
deras ya harusnya karena puncak timur ya. Nah ini udah mulai gerimis, harus cepet-cepet nih kalau enggak makin licin jalur. Kita enggak lama deh ya nyampe puncak. Langsung balik lagi aja. Ini juga nih, kalau mau aku baru-baru bisa lewat sini, turun langsung angin. Bayangan cak bayangan. Jalan tuh bingung mau buangnya di mana. Kalau udah agak siang angin ini kenceng. Nah, ini tuh kalau untuk warga lokal biasanya dia turun ke bawah situ. Tapi jalurnya ekstrim banget ya, turun ke bawah. Melipir mungkin ya ala-ala Spiderman atau cicak apa kadal gitu ya. Tapi langsung ke Batu Kuda, deket. Tapi curamangan sampai dibikin pelang kayak gini. Dulu belum dibikin. Ke atas lagi. Udah kabut, jangan-jangan di atas udah hujan ya. Di sini masih cerah. Baru berem sih kayaknya masih cerah. Ini kabutnya tebal banget ya. Curiga hujan ya. Kita turun lagi aja. Angin. Licin. Kita turun lagi aja. Udah mulai licin, angin dingin dan gerimis di atas. Ya, kita udah sampai lagi di puncak utama. Jam 11 lewat berapa ya? 15. Tadi kita ke puncak bayangan itu jam berapa ya? Jam 10-an kayaknya tadi. Jam 10. Turun sekitar 15 menit. Kalau cepat ya. Naiknya lagi setengah jam. Jadi sekitar 15 menit tadi di atas. Istirahat sambil ambil gambar. Ini kita udah sampai di puncak. Untungnya nggak hujan, cerah, nggak ada kabut juga. Udah istirahat. Ya udah sepi.
tahu apa di dalamnya. Yang ke arah sini, kalau nggak salah tuh yang mau ke arah makam itu, bisa tembus ke curug sih katanya. Mau kita lihat ya. Ini bukan yang umum dilaluin sih sama pendaki. Cuman dulu beberapa kali lihat ada yang keluar lewat situ. Berarti mungkin sini ya. Sini ada jalur. Oh, ada yang bekas bikin saung-saung juga di situ. Apa makam ya? Sini ini kayaknya bekas terabas bukan. Sini bukan ini nih. Kalau mau ke sini. Ini bisa buat ayunan ini. Oh, ada yang bikin. Wah, bahaya. Coba kita lihat ke sini. Ini sepertinya tempat berteduh ya. Ada yang bikin shelter kayaknya. Oh, ke sini ada jalan. Ini cukup jelas. Cukup rapat ya. Nah, kalau ke sini saya belum pernah nih. Kemana? Pohon-pohonnya masih berlumut. Sahdu. Tadi kita lewat sana kan. Coba ini kayaknya lewat yang satunya lagi deh. Tembusnya.